Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Video kali ini saya nak berkongsi pada rakan-rakan bagaimana kita nak buat penajaan secara offline, macam mana kita nak kembangkan perniagaan ini, macam mana kita nak bawa orang masuk dalam perniagaan kita, bagaimana nak suruh orang join bawah kita. Okey. Kali ini saya nak kongsikan cara offline. Cara jumpa orang face to face. Alright. Jadi, langkah pertama apa yang perlu rakan-rakan kena ada adalah kita kena adalah apa ni, name list dia panggil, senarai nama. Seelok-eloknya senarai nama ni kita tulis dekat atas kertas, tuan-tuan. Okey, atas buku ke, buku kecil ke, tulislah. Contoh macam ni, ada prospect list, nama ada, contact number ada. Alright. Name list ni pertama kita boleh letak saudara mara kita, ahli keluarga kita, saudara mara, rakan-rakan. Okay. Yang mudahnya kita ambil daripada kita punya phone tu. Kan ada nama, ada nombor kontak, tulis dekat sini. Sebab bila kita buka name list dekat phone tu, nombor kontak dekat phone tu, dah tentu kita takkan nak tuliskan semua kan. Jadi kita tengok siapa yang kita boleh dan logik untuk jadikan prospek. Tuliskan nama dia dengan nombor kontak dia. Nama, nombor kontak ni tuan-tuan, nama dan nombor kontak ni kita kena belajar lah, nak tambah selalu. Jadi maksudnya kita ni kena ramah. Kita boleh dapatkan nombor kontak orang tu masa kita jumpa, kita makan, kita sarapan, pergi dekat stesen minyak, kita sembang-sembang, kita jalan-jalan dekat hotel, waktu kita berehat. Dan juga kita boleh dapatkan kontak list ni daripada rakan-rakan di dalam Facebook, Twitter, WhatsApp, macam-macam kita boleh dapat. Okay. Dan ni kena bertambah lah contact list ni. Yang keduanya, apabila kita dah ada senarai nama tu, kita kena buat appointment dengan mereka. Kita nak buat table talk, kita nak buat presentation depan-depan mereka. Jadi, cara yang terbaik biasanya kita call lah. Alright? Kita call mereka. Apabila call mereka tu, saya cadangkan dua perkara yang kita kena sampaikan. Satu, kita nak beritahu dia saya nak kongsikan satu peluang perniagaan yang sangat-sangat baik. Dan yang kedua, terus pergi arrange appointment tu. Kita cakap saya nak jumpa encik sekarang, saya nak jumpa tuan sekarang, saya nak jumpa awak sekarang, saya nak jumpa anda sekarang. Cakap macam tu. Sebabnya apabila kita cakap macam tu, mungkin dia tengah kerja, mungkin dia tengah sibuk, tetapi kita dapat menyampaikan urgensi dia. Pentingnya perniagaan ini pada kita, begitu juga ia akan menjadi penting kepada mereka. Jadi sampaikan dua ni. Kebiasaannya orang jawab, saya tengah kerja lah ni. Lan, aku tengah kerja lah Lan. Tapi nampak macam penting sangat ni. Boleh aku jumpa kau malam nanti? Ataupun lepas balik kerja? Ataupun esok? Kita sendiri kena sampaikan benda tu sangat penting. Saya nak jumpa tuan sekarang. Sekarang juga. Saya nak start kereta dah ni. Saya dah nak pergi dah ni. Dia kata, aku tengah kerja lah ni. Macam ni pentingnya malam ni lah, nak malam. Boleh, aku tengah ada meeting ni, dia kata. Jadi, petang ke malam ke, anda tetap untung, anda tetap akan dapat buat appointment. Jadi, dua ni kena sampaikan. Saya nak kongsikan satu peluang perniagaan yang sangat baik. Sangat baik tu eloknya sebut dua kali. Sebab kalau kita sebut sekali, dia tak berapa sangat. Kalau lagi banyak sangatnya tu, lagi bagus. Aku nak kongsi satu peluang perniagaan yang sangat-sangat-sangat-sangat baik dengan kau. Kan dia nampak benda tu tersangat baik. Yang kedua, aku nak pergi jumpa kau sekarang ni. Sekarang ni, aku dah nak start engine ni. Dan orang yang menerima call, rakan yang menerima call tu nampak benda tu sangat penting. Dan biasanya kita akan berjaya buat appointment. Dia punya tips nak buat appointment ni adalah cara kita bercakap. Kalau kita cakap lembek je, ya, contohnya aku ada benda lah, adalah satu bisnes macam ni. Aku cadang nak jumpa engkau. Kau free tak? Biasanya orang akan jawab, aku bisnes-bisnes ni tak main lah. Okay. Ini kau mesti nak cerita MLM punya bisnes ni. Lagi satu aku tengah sibuk ni. Nantilah, next time lah. Aku tak free sekarang. Habis, appointment kita tak berjalan. Appointment kita tidak berjaya. Kita, biasanya kita akan bagi alasan. Pasal apa tak berjaya? Kita akan beritahu sebab dia sibuk. Sebenarnya bukan sebab dia sibuk. Sebab ketidakpandaian kita untuk bercakap. Jangan selalu salahkan orang. Kalau kita selalu salahkan orang, kita tak tengok kelemahan kita. Jadi, apabila kita tak nampak kelemahan kita, kita tak boleh perbaiki. Sebab itu ramai orang tanya saya, susahlah Cik Mazlan, ini susahlah, itu susahlah, orang ni macam tu lah, orang ni macam ni lah. Sibuk dia menyalahkan orang lain.
tanpa dia memberitahu apa kesalahan dia. Jadi bila dia tak cari apa kesalahan dia, dia tak boleh majulah. Jadi cara yang terbaik, perbaiki cara buat panggilan. Tuan-tuan tengok, kadang-kadang tuan-tuan pernah mengalami dapat panggilan daripada bank ke untuk menawarkan package-package insurans kepada anda. Apabila mereka call, mereka ada skrip tersendiri. Mereka biasanya baca skrip depan mata je. Sebab itu mereka cakap laju, bagus, teratur dan meyakinkan. Ini kita bantai skrip pun tak ada. Kita ingat kita terror, kita call. Weh, aku nak jumpa kau, ada benda nak kongsi. Weh, aku tengah sibuk lah ni. Habis. Tak dapat apa. Tak boleh, tuan-tuan. Seelok-eloknya kalau tuan-tuan untuk orang yang belum dikenali, kena ada skrip. Perkenalkan nama dan terus karang ayat. Ayat tu eloknya baca. Dia panggil skrip lah. Okay, kita baca dan kita terangkan pada orang tu. Jadi tiap kali kita buat call pada orang kenal, ini untuk orang yang tak kenal biasanya kita akan lancar. So rahsia dia adalah, rahsia buat appointment yang terbaik ni adalah cara kita bercakap. Cakap sepatah-sepatah, jelas, meyakinkan. Okay, insyaAllah kita akan dapat buat appointment dengan orang tu. Contoh dia, Assalamualaikum tuan. Ni Mazlan ni cakap ni. Saya nak kongsikan satu peluang perniagaan yang sangat-sangat-sangat baik lah. So jadi, saya fikir tuan sahabat baik, tuan orang yang saya tak boleh lepaskan, tuan yang orang yang saya mesti kongsi sesuatu yang baik, saya nak jumpa tuan sekarang juga. Eh Lan, aku tengah meeting ni, aku tengah sibuk ni. Tapi disebabkan nampak bunyi dia dah macam baik, kau jumpa aku ngam-ngam lepas kerja kau datang. InsyaAllah kita akan berjaya buat appointment tuan. Okay. So seterusnya, yang ketiga, apabila tuan-tuan dapat buat appointment, yang ini saya panggil STP. Ada orang panggil table talk. Ada orang panggil, saya panggil STP lah. Show the pen. Cara kita nak buat presentation. So, kita pergi jumpa kawan tu, kita dapat buat presentation. Okay. Kita dapat belanja di dekat kedai kopi. Kita duduk dia. Kita nak terangkan business Tuan Excel ini. Okay. Langkah pertama, tuan-tuan kena sembang dulu. Jangan terus cerita. Dan bagi dia habis bercakap dulu. Jangan terus-terus kita nak bercakap. Tanya dia okey ke tidak. Tanya dia macam mana kerja ini. Lepas tu kalau ada part-part yang tuan-tuan kena puji mereka, puji mereka. Macam mana kerja ini contoh dia. Okey. Yalah, orang level tinggi-tinggi macam kau ni mestilah okey kan. Nampak kita jack orang tu dulu. Dah habis dia bercerita pasal dia. Alright, dia dah duduk, cool, calm down, baru cerita, aku sebenarnya ada satu peluang perniagaan yang sangat-sangat-sangat baik. Modal untuk buat presentation bagi saya hanyalah sekeping kertas dengan sebatang pen je tuan-tuan. Apabila dia tanya je, bisnes apa ni? Bisnes SIM card TuneTalk Tone Excel. Saya terus terangkan SIM card TuneTalk Tone Excel. Saya akan buat presentation dekat dia tuan-tuan. Macam ni contoh saya buat presentation dekat dia. Biasanya kertas keping tu, saya akan buat tulisan terbalik lah. Okay. Saya nak terangkan kat dia. Saya akan buat tulisan terbalik. Dia duduk dekat depan, dekat sini. Di meja, saya duduk dekat sini. Contoh dia. Okay. Saya akan cerita dengan dia pertama sekali. Terangkan tentang harga SIM card. Harga SIM card ni adalah RM95.40. Okay. Ini kena berlatih sikit je, bukan payah tuan-tuan. Okay. Tetapi dia memberi impact yang besar. Dia duduk kat sini. Dia duduk kat sini. Jadi, biarlah tulisan tu mengadap kat dia. Dan kebiasaannya, saya hanya cerita benda-benda yang penting sahaja. Saya akan cerita benda yang penting saja. Pertama, saya tunjukkan SIM card. Pertama, saya terangkan tentang bisnes Excel ini. Kedua, saya akan tunjukkan SIM card tu. Ini SIM card dia. Dan saya akan tunjuk, inilah SIM card yang boleh menyebabkan kita dapat duit banyak setiap bulan. Saya tak akan beritahu SIM card inilah yang paling jimat semua apa tak. Inilah SIM card yang kita boleh buat duit setiap bulan. Harga dia RM95.40. Kalau saya buat presentation, saya tak cerita pun pasal calling rate dia tuan-tuan. Saya tak cerita seminit 28 sen, SMS 10 sen, internet 1 GB, tah saya pun tak ingat. Okay. Saya tak cerita yang top up 30, dapat 40, 50, dapat berapa pun saya tak ingat. Okay. Sebabnya, tujuan SIM card ini adalah untuk buat duit. Saya tak cerita pun pasal insurans. Sebab kalau orang nak pergi insurans, pergi tempat lain.
Kalau orang nak buat jimat, jangan datang dalam Tuan Excel. Kalau orang nak dapat nombor cantik, jangan datang dalam Tuan Excel. Ini untuk siapa yang nak buat duit. Sebab itu saya tekankan, ini SIM card kita boleh buat duit tiap-tiap bulan, tuan-tuan. Saya akan pegang, saya akan goncang. Ni SIM card ni boleh buat duit tiap-tiap bulan. Itu adalah mesej pertama yang saya akan sampaikan. Dengan goncang, dengan muka serius, dengan muka garang. Okay. Ni SIM card boleh buat duit tiap-tiap bulan. Tunjuk dekat dia. Barulah cerita, harga dia sekeping RM95.40. Kalau dia tanya rate, biasanya saya jawab rate dia tak mahal sangat dan tak murah sangat. Saya pun tak ingat. Lepas tu biasanya apabila saya dah terangkan, okey. Kalau dia tanya ada pertanyaan, saya cakap nanti dulu ya. Tuan, tuan simpan dulu pertanyaan, bagi saya habis cerita. Jangan bagi dia mencelah kalau boleh. Okey. Kita harga sekeping RM95.40. Ini kita pakai SIM card ni, kita jual dekat telah isteri kita. Ni isteri kita level 1 ni. Dia panggil level 1. Setiap kali level 1 top up, saya akan dapat 6%. Nak buat tulisan terbalik ni tak payah, tuan-tuan. Saya ni pakai mouse saja ni. Bukannya pakai apa. Tuan-tuan boleh faham lah juga. Walaupun tulisan dia sengit semua apa, tapi ini cerita buat duit. Okey, biarlah dia sengit, tapi janji dapat duit. Yang ini dipanggil level 1. Setiap kali level 1 top up, saya akan dapat 6%. Contoh kalau dia top up RM10, saya akan dapat 60 sen. Ini dipanggil level 1. Dan saya akan terangkan level 1 cerita macam mana, level 2 macam mana, level 3 macam mana. 6, 3, 11. Saya tak cerita pun fast track, tuan-tuan. Saya tak cerita pun komisyen ni kalau top up RM60 dapat 10, 3, 13 tak payah. Orang datang nak tahu macam mana dia buat duit. Kalau masa saya tahun 2010, fast track mana ada, tuan-tuan. Top up 30 dapat 40, top up tu semua mana ada, tuan-tuan. Ini je lah yang kami ada. Dengan inilah kami berkembang, dengan inilah saya sponsor orang. Saya akan cerita 6, 3, 11. Habis cerita 6, 3, 11, saya akan terus cerita tentang kelebihan buka 3 akaun. Okey? 3 akaun. Saya akan cerita tentang kelebihan buka 3 akaun. Saya akan bandingkan 3 je. Macam ni, sponsor seorang dapat diaktifkan SIM card RM30. Ini level 1 dapat RM8. Kalau tuan buka 3 akaun, 1, 2, 3. Tuan sponsor seorang juga, itulah katakan. Ini pun itu juga lah katakan. Saya akan dapat RM6. Kalau tak faham penerangan ni, sila rujuk balik video tentang 3 akaun. Tapi kalau tuan buka 3 akaun dan ajar orang bawah buka 3 akaun, tuan akan dapat RM13.50. Ini sahaja yang akan saya terangkan. Habis sahaja cerita tentang 3 akaun ini, tuan-tuan. Saya akan tunjukkan testimoni. Kena tunjukkan testimoni berapa yang tuan telah dapat. Jangan nak menipu, jangan nak apa. Kalau tuan-tuan baru join, baru sponsor isteri seorang, anak seorang bawah tuan-tuan, tuan-tuan dah dapat komisen sikit, dapat duit masuk dalam bank, tunjuk mereka. Kalau bulan pertama tuan-tuan baru dapat sikit, tunjuk mereka. Apa pun duit yang tuan Excel masukkan dalam akaun, tunjukkan pada mereka. Kalau tak ada sekalipun, tunjukkan member area. Nampak ni? Aku baru buat 2 bulan, aku dah dapat komisen RM25 contoh dia. Belum masuk bank lagi ni tuan. Dah dapat RM25 dah contoh dia. Tuan-tuan kena tunjuk pada mereka. Nanti dia kata, ha, RM25? Sedarkan minda mereka. Beritahu dia, saya pakai Tuan Excel baru 1 bulan. Komisen saya dah RM25. Kamu pakai handphone dah berapa lama? Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Ada pernah dapat RM25? Saya nak bagi diskaun. Pernah dapat RM2.50. Nak bagi diskaun lagi. Pernah dapat 25 sen. Tuan dah pakai handphone 10 tahun. Isteri dah pakai berapa lama? Anak dah pakai berapa lama? Berapa lama mereka dah telah kehabisan duit? Tuan bayarkan sana, tuan bayarkan sini. Tak kira dia jimat ke, dia mahal ke. Jimat tetap habis duit. Yang ini kita nak cerita SIM card buat duit. Saya baru sebulan dah dapat RM25. Dapat RM30 contoh dia. Berapa pun tuan dapat, tuan kena kongsikan dengan mereka. Kau boleh bayang tak apa akan jadi kalau aku pakai setahun dah? Tolong boleh bayang tak apa jadi kalau aku pakai sama dengan handphone kau 10 tahun contoh. Baru sebulan buat main-main dalam rumah, aku dah dapat RM25. Tunjukkan. Mulai sekarang ini, handphone saya akan mengeluarkan duit. Takkan kau tak nak? Silap banyak sangat kalau kita tak nak. Tak nak ambil peluang. Sedangkan modalnya adalah satu produk yang memang kita tengah pakai setiap hari. Bagi penekanan pada mereka, tuan-tuan. Cara nak buat presentation ini, okay. Sebab itu saya cakap, orang yang tahu banyak pun dalam Tuan Excel, tahu itu, tahu ini, tahu pasal insurans, tahu pasal poin kapal terbang, tahu pasal internet, macam-macam mereka tahu.
ramai yang masih gagal untuk sponsor ataupun menaja orang, tuan-tuan. Mereka tak dapat buat closing. Sebab apa? Sebab show the plan mereka sangat tidak memuaskan atau tidak meyakinkan. Tak percaya, tuan-tuan tanya orang yang dah lama masuk Tone XL, okay? Dah masuk 3 tahun masuk Tone XL, 2 tahun masuk Tone XL, 5 tahun masuk Tone XL. Komisen masih RM50, RM60. Tanya mereka sebab apa mereka dapat banyak tu. Kalau tuan-tuan tanya mereka tentang Tone XL, semua mereka tahu. Saya macam mana nak masukkan bank I? Masuk bank information pun kau tak tahu. Dia pun akan terangkan gitu, gini, gitu, gini. Nak buat internet macam mana? Internet pun kau tak tahu. Sebab apa? Sebab dia dah 3 tahun buat Tone XL. Tapi komisen bagi, masih baru RM50, RM60, RM100 pun tak sampai, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tanya aja tentang Tone XL, semua dia tahu. Ini yang berlaku bukan pada sikit orang, ramai orang. Jadi saya nak beritahu, knowledge tentang Tone XL ini tidak memastikan untuk anda menjadi seorang penaja yang baik. Anda sukar untuk menaja orang, anda sukar untuk buat sponsor orang. Tuan-tuan tengok, ramai orang yang tak boleh nak kembangkan bisnes ini. Okay. Sebab mereka tersalah fokus. Mereka nak tahu itu dulu, nak tahu ini dulu. Cik Mazlan, susahlah nak buat Tone XL ni. Sebab apa? Sebab insurans ni tak takar full. Saya kalau buat presentation, orang tanya insurans, saya cakap saya tak tahu. Cik Mazlan tak tahu? Tak tahu, saya kata. Dia tanya, kan ada insurans RM100,000? Saya ada dengar-dengar orang cakap ada. Saya pun tak tahu, tuan, saya kata. Tapi saya, dengan komisen, dengan duit yang saya dapat daripada Tone XL ini, saya ada beli insurans nyawa RM2,000,000. Saya kata. Sebab Tone XL ni bukan tempat nak beli insurans. Tone XL ni bukan tempat nak dapat poin naik kapal terbang percuma, tak? Okay. SIM card Tone XL ini adalah untuk kita buat duit setiap bulan. Kalau ada orang tanya pasal nak insurans, saya cadang baik pergi company insurans. Kena tekankan masa STP ini, tunjukkan SIM card, inilah SIM card yang boleh buat duit setiap bulan. Habis tuan-tuan tunjuk testimoni, baru dia, di kesimpulan dia, nak jadi seorang presenter yang baik, okay? Tuan-tuan kena improvekan satu, iaitu cara kita bercakap. Bukan knowledge tentang Tone XL. Bukan knowledge pengetahuan teknikal tentang Excel. Percaya tuan-tuan tanyalah orang-orang yang meletup-meletup ni. Mereka masuk tahun ataupun beberapa bulan dah banyak sponsor orang. Tuan-tuan tanya orang tu, masa dia berjaya sponsor orang, ramai sponsor orang, waktu tu knowledge mereka tentang Tone XL baru mungkin 5-10% saja. Yang mereka tahu SIM card tu boleh buat duit. Tetapi apabila knowledge mereka meningkat, makin banyak tahu tentang Tone XL, hasilnya mereka menaja makin kurang, tuan-tuan. Masa mula-mula masuk, menaja sebulan 50 orang, 100 orang. Bila makin tahu tentang Tone XL, mereka menaja makin sikit. Jadi knowledge Tone XL tidak membantu untuk buat closing ramai. Jadi improvekan cara bercakap. Cara bercakap tu kena penting, tuan-tuan. Sebab orang mula masuk, dia semangat. Sebab itu dia boleh menaja orang. Semangat dia tinggi. Nak tahu tentang Tone XL bukan tahu sangat. Tahu 6-3-11 ya. Boleh pula menaja orang. Jadi rahsia sebenarnya adalah cara kita bercakap. Cara kita bercakap itu penting. Terangkan betul-betul. Yang kita terangkan pun sikit je. Harga, SIM card. Beritahu SIM card ni boleh buat duit tiap-tiap bulan. Beria dengan mata terkeluar-keluar. Okay. Dengan mulut, dengan style, macam-macam. Maksudnya kita dapat menyampaikan mesej dengan semangat tu. Jadi rahsia dia adalah cara kita bercakap. Tak ada cara benda lain, tuan-tuan. Tak payahlah dah nak faham semua sekali tentang Tone XL baru nak buat bisnes ni. Jangan fikir, kalau saya kena tahu semua baru boleh. Nanti customer tanya, prospek tanya, saya tak boleh jawab. Tak boleh jawab, tak payah jawab. Apa kita nak jawab? Okay. Itu yang penting.
kita tahu 10%, kita cerita pasal 10%. Dan saya daripada dulu sampai sekarang, kalau saya nak cerita, cerita banyak ni je. Okay. Angkan tentang harga SIM card, beritahu yang SIM card ni boleh buat duit. Cerita 6311, cerita pasal buka 3 akaun. Dan saya tunjukkan testimoni. Sekarang mungkinlah senang, testimoni saya dah banyak. Tapi dulu, peringkat awal, tak ada apa testimoni. Dapat RM50, RM50 lah saya tunjuk kat orang. Dapat RM30, RM30 lah saya tunjuk kat orang. Okay. Dan hasilnya ramai juga join bawah saya, tuan-tuan. Okay. Jadi rahsia dia adalah cara kita bercakap. Jadi tuan-tuan kena berlatih dekat rumah sorang-sorang bercakap. Dengan penuh keyakinan, dengan penuh semangat. Dengan suara yang jelas, nyata, tegas. InsyaAllah orang akan masuk, tuan-tuan. Alright. Akhir sekali, cara nak buat closing. Closing ini sebenarnya adalah keputusan peperiksaan. Keputusan peperiksaan. Macam tuan-tuan ambil periksa. Yang ini adalah hari menunggu keputusan peperiksaan. Bila tuan-tuan dah buat STP tadi, sampai masa nak buat closing. Ada orang nak buat closing, tanya, kau nak join tak? Rasa-rasa nak join tak? Tengoklah, aku rasa hujung bulan nanti kot. Kalau dia dah cakap macam tu, tuan-tuan, maksudnya STP tuan-tuan telah gagal. Wih, bagus juga bisnes ni, tapi cukup bulan lah. STP tuan gagal. Peperiksaan sijil tinggi pelajaran ini gagal. Okay. Sebab nak tahu dia berjaya atau tidak, selepas tuan buat STP, bila waktu nak buat closing ni, macam tuan ramai orang tanya, kau nak join tak? Okay. Itu cara dia orang buat closing. Cara saya buat closing lain sikit. Okay. Nanti saya akan kongsikan. Tapi tak kisahlah. Itu mungkin cara tuan-tuan nak buat closing. Kau nak join tak? Okay. Kalau dia jawab ujung bulan ke, dia nak balik bincang dengan isteri dia ke, suami dia dulu ke, dia akan fikir-fikirkan nanti. Lepas tu dia cakap, kalau berminat nanti aku contact kau balik. Tak payah tunggu, tuan-tuan. Itu nak memberitahu, show the plan tuan-tuan tadi, presentation tuan-tuan tadi telah gagal. Dapat F. Fail. Sebabnya, macam mana nak tahu dia berjaya STP ni? STP ni nak tahu dia berjaya, kau nak join tak? Lan, kau tunggu kejap. Aku nak pergi cari ATM. Aku nak keluarkan duit. Aku nak terus buat tiga akaun. Yang itu STP tuan-tuan berjaya excellent. Dapat markah penuh. Kalau gagal, kalau macam peperiksaan tu gagal, ambil balik lah. SPM fail, kena ambil balik. STP fail pun kena ambil balik. Okay. Maksudnya kena belajar semula. Jangan duk salahkan orang. Orang ni dia tak ada duit. Macam mana? Dia belum gaji lagi. Itu yang nak tunggu gaji tu. Ni semua tak ada, tuan-tuan. Dia orang kelentong je. Aku tak ada duit lagi lah. Kalau boleh kau sponsorkan aku. Ni semua kelentong ni, tuan-tuan. Okay. Dia orang dah tak nak masuk. Dia akan bagi macam-macam alasan. Sebab apa? Sebab kita gagal menerangkan kepada mereka. Salah kita 500%. Kita tak perbaiki cara STP kita. Kita tak perbaiki cara presentation kita. Kita tak perbaiki table talk kita. Dan conclusion dia, cara kita bercakap screwed up. Sangat-sangat-sangat teruk. Sebab itu peperiksaan kita fail. Okay. Jadi, balik rumah, belajar bercakap. Itu cara nak buat STP. Dan keputusannya kita tahu apabila kita nak buat closing. Saya punya closing lain, tuan-tuan. Saya punya closing, tuan-tuan boleh ikut. Terus saya tanya, hari ini tuan nak cadang nak beli berapa SIM card? Dalam sejarah saya, kebanyakannya semua nak join 3 SIM card. Cik Mazlan, saya ni sebenarnya nak beli 1 SIM card. Tapi dah tengok benda ni bagus. Cik Mazlan tunggu kejap, saya nak pergi ATM. Jangan bagi orang hutang, tuan-tuan. Dalam bisnes ni tak ada hutang. Sebab kalau tuan-tuan amalkan hutang, tunggulah hari kelingkupan, tuan-tuan. Okay. Jangan amalkan hutang. Bagi SIM card, ambil duit. Kalau saya nak buat closing, saya akan tanya hari ni tuan nak beli berapa SIM card? Sekeping, dua keping, tiga keping, lima keping, 10 keping, 20 keping. Tuan-tuan akan terkejut. Okay.
Kadang-kadang orang yang datang tu selekeh je. Maksudnya orang panggil saya selekeh, maksudnya lebih selekeh daripada saya. Okey. Tengok saya pakai selipar, pakai baju macam ni. Oh, ada juga kawan-kawan panggil selekeh. Selekeh-selekeh lah saya kata. Kadang-kadang orang yang saya jumpa tu, saya terangkan dekat meja makan tu, pun cakap saya nampak macam selekeh. Tapi saya tahu, apabila nak buat closing tu tahu, saya akan tanya, hari ni tuan nak ambil berapa keping SIM card? Nak ambil berapa keping SIM card? Saya akan start daripada yang besar. 20, 10, 5, 3 keping, sekeping. Ataupun tuan-tuan boleh nak tanya, nak ambil 10, nak ambil 20 ke 10? Ataupun 5? Biasanya saya sebenarnya tak bawa duit. Macam mana? Boleh saya transfer pakai Maybank to you tak? Saya nak ambil 5 keping ni. Kadang-kadang yang selekeh tu ambil sampai 20 keping. Sekali jalan, baru first time nak masuk tuan-tuan. So, jangan sesekali judge people from its cover. Okay? Itu cara saya nak buat closing. Dan itu adalah sebenarnya untuk memberitahu sama ada STP tuan-tuan elok atau tak elok. Dan apabila dia telah join, terus ajarkan. Ajarkan macam mana dia nak register sendiri. Tuan-tuan jangan sekali-kali ajarkan, tolong registerkan. Okay. Sebab kalau tuan-tuan tolong registerkan, mereka tak pandai apa. Macam mana mereka balik nak registerkan isteri, nak registerkan anak-anak. Macam mana mereka ingin menyampaikan. Ini ilmu duplikat tuan-tuan. Macam mana mereka nak menyampaikan kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat, kalau mereka tak tahu nak register sendiri. Mereka tidak akan boleh berkembang sendiri kalau kita tolong buatkan. Okay. Suruh dia type sendiri pendaftaran cara SMS. Type AD, nama penuh, SN, PUK, alamat penuh, nombor IDP anda. Okay. Hantarkan ke 014-705-3769. Suruh mereka key in sendiri. Type sendiri. Sampai mereka rasa, eh, senang buat bisnes ni. Kalau tuan-tuan yang tolong key in kan, takut dia tersilap ID ke. Tuan-tuan yang tolong key in kan, bila masa dia nak belajar? Memanglah senang. Tuan-tuan, saya dah ajar dia, saya dah cakap. Tapi tuan-tuan yang key in kan. Tuan-tuan yang registerkan sendiri. Dan ada juga yang tolong registerkan pakai laptop. Saya tahu tuan-tuan setengah AC, JC, branch nak registerkan. Lagilah keras. Kawan tu taklah tahu sangat pasal laptop. Tengok kita pula bawa laptop. Terus ada dalam otak, lah, bisnes ni nak kena ada laptop ke? Nak kena ada smartphone yang canggih-canggih ke? Lagi bahaya benda tu, tuan-tuan. Jangan sekali-kali tolong registerkan mereka. Biar mereka register sendiri. Okay? Dan tuan-tuan tolong check saja. Last sekali, dah siap dah? Ha, tengok. Tuan-tuan tengok IDP je. Yang lain tu jangan susah. Ya? Tuan tengok IDP. Kalau mereka silap yang atas tu, data entry akan call balik. Jangan susah. Ada yang tersilap itu, tersilap ni. Yang penting IDP. IDP tak boleh salah. IDP salah, selamat. Okay. Jadi itu je yang tuan-tuan kena checkkan. Ajar mereka supaya mereka anggap bisnes ni senang. Bila data entry dah reply, dia dah dapat nombor ID, dah dapat nombor phone, barulah tuan-tuan ajar dia cara masukkan bank account. Sebab apa penting? Sebab kita pegang, kita goncang SIM card tu tadi untuk dia buat duit setiap bulan. Kalau dia nampak kita ajar dia macam mana nak masukkan bank account, dalam hati dia memang sah bisnes ni. Boleh dapat duit. Kalau kita lupa nak cerita dia, nak ajar dia macam mana nak masuk bank account, balik dia terfikir, habis duit aku ni masuk macam mana ni kak? Dia akan tak ada semangat untuk buat bisnes. Dan ajarkan dia juga cara yang sama untuk menaja orang lain. Cuma pesan dia, kamu dah dapat IDP sendiri ni. Pastikan bila nak menaja isteri ke anak-anak ke, suruh anak-anak semua masuk. IDP ni mesti kau punya. Jangan tersilap yang itu. Yang inilah akan jadi downline level 1 kamu, kata. Terangkan kat situ. Dan kalau kawan tu tahu pasal internet, jangan lupa suruh dia pergi belajar di website www.tonexcel.biz. Biar dia belajar sendiri, tuan-tuan. Biar dia mencari ilmu sendiri. Kalau dia pandai, kita kan yang bagus. Kitalah yang untung. Anak kita pandai. Sebab itu, kita hantar anak kita pergi sekolah supaya dia pandai. Jadi kalau siapa yang nak belajar online, suruh dia, okay, kamu dah ada ID. Dia dah ada ID, itu maksudnya dia dah berbin atau berbintikan kita. Jangan risau, hantar dia pergi sekolah. Walaupun cikgu lain yang mengajar,
Kalau macam contoh dalam sekolah ni saya yang mengajar. Tapi itu anak-anak tuan-tuan. Tuan-tuan nak risau apa? Suruh dia pergi dekat website Tuan Excel. Suruh dia belajar. Jadi orang pandai. Belajar rajin-rajin. Pergi sekolah tinggi-tinggi. Besar boleh jadi doktor. Maksudnya besar boleh jadi orang yang dapat dan berjaya di dalam tuanexcel.biz ni. Dalam bisnes Tuan Excel ini tuan-tuan. Suruh dia belajar kat sini. Mana tahu dia tu memang kaki belajar cari ilmu dekat sini. Kan bagus. Alright. So jangan lupa suruh mereka belajar dekat tuanexcel.biz. Ini adalah satu ilmu duplikat tuan-tuan. So saya harap dengan video ini adalah juga kebaikan ataupun ilmu-ilmu yang kita boleh kongsikan. Mudah-mudahan kita semua berjaya. InsyaAllah kita jumpa dekat video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.